Jika kamu ingin membunuhku, lakukan sesukamu. Akulah yang menyetujui hal ini. Itu tidak ada hubungannya dengan anggota klan Guntur lainnya, kata Putri Laurel. Perlahan, masalah mengenai penguasa umat manusia, Feng Hao, pada dasarnya telah menyebar seperti api dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak percaya bahwa dia bisa melawan Feng Hao, belum lagi dia telah menutup ruang di sekitarnya, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Aku pernah mendengar bahwa Putri Laurel adalah orang yang mengutamakan keuntungan di atas segalanya, tapi menurutku bukan itu masalahnya sekarang. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk membuat kesepakatan denganku. Itu sungguh mengecewakanku." Feng Hao menggelengkan kepalanya saat ekspresi kasihan muncul di wajahnya. "Jangan mencoba membujukku melakukan sesuatu. Tidak ada gunanya." Ekspresi pahit muncul di wajah Putri Laurel. "Lelucon yang luar biasa. Klan Guntur awalnya memiliki aliansi dengan umat manusia, tetapi setelah berbagai kondisi yang ditetapkan oleh Lembah Suandao, mereka sebenarnya ingin diam-diam berurusan dengan umat manusia. Masalah ini sudah terungkap, jadi sudah sopan bagi umat manusia untuk tidak memulai perang dengan Klan Guntur." Aku tidak mencoba membujukmu melakukan sesuatu. Jika saya ingin berurusan dengan klan Guntur, apakah saya akan datang sendiri? Feng Hao dengan ringan tersenyum dan berkata, "Saya khawatir seluruh negeri petir telah berubah menjadi gurun." Putri Laurel tetap diam dan tidak berbicara. Dia tidak meragukan hal ini sama sekali karena keempat pemimpin tertinggi ras manusia memiliki kemampuan yang cukup untuk mencapai hal ini. "Katakan padaku, kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku?" Putri Laurel juga menarik napas dalam-dalam. Dia mulai percaya bahwa Feng Hao tidak berencana berurusan dengan Klan Guntur, jadi dia segera menurunkan kewaspadaannya. Ini secara alami terkait dengan masalah Lembah Suandao. Feng Hao tersenyum, "Anda ingin saya menghianati aliansi dengan Lembah Suandao?" Putri Laurel mengerutkan kening. Dia secara tidak sadar ingin menolak. Dia telah menyinggung umat manusia sebelumnya, jadi jika dia melakukan hal yang sama pada Lembah Suandao, tidak ada bedanya dengan menyinggung umat manusia. Tentu saja itu bukan pengkhianatan. Saya hanya ingin Anda mempertahankan sikap Anda saat ini, yaitu menjadi mata-mata saya. Cukuplah jika kamu tidak bergerak di saat genting, kata Feng Hao sambil tersenyum. Putri Leia ini adalah orang yang cerdas. Dia bisa memahami banyak hal hanya dengan sebuah petunjuk. Apa bedanya ini dengan pengkhianatan? Putri Laurel tersenyum pahit. Jika ini bukan pengkhianatan, lalu apa? Aku tidak keberatan jika kamu memaksa, tapi kamu hanya punya satu pilihan. Setuju atau tidak, Feng Hao menunjukkan dominasinya, memaksa Laurel menentukan pilihan. Jika dia setuju, itu sama saja dengan mengkhianati lembah Suandao dan berdiri di pihak umat manusia. Perlu diketahui, operasi ini sudah direncanakan sejak lama. Lembah Suandao bahkan diam-diam menghubungi banyak ras untuk berpartisipasi. Jika dia menyetujui Feng Hao dengan gegabah, klan Guntur akan terhapus dari benua 100 ras setelah umat manusia gagal. Jika dia tidak setuju, Feng Hao berada tepat di depannya. Jika dia menolak, orang pertama yang mati mungkin adalah dia. Dia tidak takut mati, tapi dia takut seluruh klan Guntur akan menderita murka umat manusia. Di antara dua pilihan tersebut, Putri Laurel juga merasa pusing. Tidak diragukan lagi, hasilnya tidak akan bagus, apapun pilihan yang dia pilih. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk bertaruh. Feng Hao terkekeh saat melihat ekspresi ragu-ragu Putri Laurel. Kamu harus tahu bahwa karena aku memiliki kepercayaan diri untuk menemukanmu, kamu juga harus bisa memikirkan apakah ras lain menghadapi situasi yang sama seperti kamu. Mendengar itu, hati Putri Laurel langsung terperanjat, sebelum pulih kembali. Benar, bukan hanya klan gunturnya yang berpartisipasi dalam operasi ini. Karena Feng Hao muncul di negeri petir, apakah klan lain yang berpartisipasi dalam operasi ini akan menghadapi penguasa? Putri Laurel merasakan hawa dingin di hatinya saat memikirkan empat penguasa umat manusia. Tidak peduli ras mana yang dia ikuti, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menolaknya. Dibandingkan dengan ras lain, klan gunturnya bisa dianggap beruntung. "Kamu juga harus tahu bahwa pilihan manapun yang aku pilih, hasilnya tidak akan baik," putri Laurel menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu masih belum memikirkannya dengan matang." Feng Hao menggelengkan kepalanya dan dengan menyesal berkata, "Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan cukup pintar untuk memikirkan hal ini, tetapi tampaknya Anda masih belum dapat menebaknya. Karena umat manusia, saya telah merasakan operasi lembah Suandao. Kami pasti memiliki metode sendiri untuk menghadapinya. Kalau tidak, aku tidak akan muncul di negeri petir." Mata Putri Laurel membelalak saat mendengar kata-kata Feng Hao. "Apa maksud Feng Hao? Dia ingin melawan lembah Suandao sampai akhir? Bagaimana mungkin? Lembah Suandao adalah salah satu faksi hegemonik di dunia pengelai dan telah ada selama jangka waktu yang tidak diketahui." Ras manusia belaka bahkan tidak bisa dianggap sebagai puncak keberadaan di antara seratus ras. Tentu saja, ini tidak termasuk keempat penguasa. Maksud Feng Hao adalah dia tidak hanya mengetahui masalah ini, dia juga akan membalas. Memikirkannya saja sudah gila. Putri Laurel tiba-tiba merasa bahwa umat manusia yang ia kenal tiba-tiba menjadi misterius. Apa yang mereka andalkan? Penguasa, orang-orang ini juga berada di lembah Suandao. Begitu mereka ditembaki, umat manusia tidak akan memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi aliansi seratus ras. Setelah hening beberapa saat, Laurel akhirnya perlahan berkata, "Saya merasa sangat sulit memercayai kata-kata Anda. Namun, inilah kenyataannya. Klan Roh Guntur sama denganmu, tetapi mereka pada akhirnya memilih untuk mendukung umat manusia. Ini membuktikan segalanya." Feng Hao juga tersenyum, "Saya tidak takut Anda tidak setuju, tetapi saya khawatir Anda bahkan tidak punya nyali." Sepertinya Klan Roh Guntur juga telah menyetujui persyaratanmu untuk melawan Lembah Suan Dao bersama-sama. Putri Laurel juga memperlihatkan ekspresi kaget. Dia tidak bisa mengerti mengapa klan Roh Guntur setuju dengan umat manusia. Kak, menurutku lebih baik kakak setuju saja. Perlu Anda ketahui bahwa umat manusia saat ini tidak sama dengan dulu. Jangan bicara tentang orang lain, ambil saja contoh tuanku. Saya bisa menerobos ke alam kaisar karena bantuannya. Putra mahkota menarik napas dalam-dalam. Dia bisa melihat kebimbangan di hati Putri Laurel. Kali ini, hati Putri Laurel juga sangat terguncang. Dia bertanya-tanya bagaimana putra mahkota bisa tiba-tiba menjadi kaisar. Ternyata itu karena bantuan Feng Hao. Namun, apa latar belakang Feng Hao? Dia sebenarnya membiarkan putra mahkota menerobos dalam waktu sesingkat itu. 2402. Pertama, setelah masalah ini, umat manusia tidak akan menimbulkan masalah bagi klan Guntur karena hal ini. Sebaliknya, kami akan tetap menjadi sekutu. Kedua, setelah kejadian ini, pasti akan terjadi perubahan struktur benua 100 ras. Kami dapat mengalokasikan sebagian benua untuk klan Guntur Anda. Ketiga, ada sesuatu yang mungkin menarik perhatianmu, dan itu adalah kekuatan putra mahkota jika Anda setuju, saya dapat memberi tahu Anda. Feng Hao membuang kondisinya satu demi satu. Putri Laurel tidak menganggap mereka cukup menarik, tetapi kondisi terakhir yang diungkapkan Feng Hao benar-benar menarik minatnya. Kekuatan yang dimiliki putra mahkota adalah lapisan cahaya dewa hitam itu. Bahkan sampai sekarang, Putri Laurel masih belum memahami kekuatan macam apa itu, namun itu mampu menekannya sepenuhnya. Lebih tepatnya, itu seharusnya menekan kekuatan guntur. Apa kekuatan petir itu setara dengan pendahulu hukuman surgawi? Kekuatan yang dimiliki putra mahkota ternyata mampu menekan kekuatan petir, dan itulah yang paling membuat putri laurel kesal. Adapun dua syarat pertama, sejujurnya syarat yang ditawarkan lembah suandau kurang lebih sama, namun lembah suandau juga memiliki kondisi yang sangat menggodanya, itu untuk membantunya memantapkan posisinya di klan guntur. Kenyataannya, meskipun putri laurel adalah orang yang bertanggung jawab atas klan guntur di permukaan, otoritas sebenarnya ada di tangan para tetua agung. Sejak dia mengambil alih klan Thunder bertahun-tahun yang lalu. Putri Laurel hanya merasa bahwa dia adalah boneka-boneka yang dikendalikan oleh para tetua agung. Putra Mahkota bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Jika aku tidak salah, posisimu di Klan Guntur hanya sebatas nama. Ada kalanya Anda harus menderita penindasan dari penatua tertinggi. Apakah saya benar?" Perkataan Putra Mahkota menyebabkan tubuh Putri Laurel bergetar. Dia benar, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena pada dasarnya mustahil baginya untuk melawan para tetua agung sendirian. Di sampingnya, Feng Hao sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka klan Guntur akan mengalami masalah seperti itu. Segera, senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Putri Laurel, jika kamu setuju, aku bahkan bisa membiarkanmu menjadi penguasa sejati klan Guntur. Jika orang lain mengatakan ini, Putri Laurel hanya akan menertawakannya. Namun, ketika itu keluar dari mulut Feng Hao, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya dengan serius. Itu karena Feng Hao mempunyai kemampuan untuk melakukannya, harus dikatakan bahwa selama dia membantu, itu akan mungkin terjadi." Nafas putri laurel berangsur-angsur menjadi membara, mampu memperoleh kekuatan misterius putra mahkota, dan menjadi penguasa sejati klan Guntur tidak diragukan lagi cukup untuk menggodanya. Kondisi Feng Hao bisa dikatakan lebih menggoda daripada lembah Suandao. Mata putri laurel menjadi berapi-api. Dia menatap Feng Hao dengan cermat dan berkata dengan suara rendah, "Apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Ketika Feng Hao melihat ekspresinya, dia juga tersenyum dan berkata, "Tidak ada satu kebohongan pun. Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya pada putra mahkota." Akulah yang mengajarinya kekuatan ini. Putra mahkota panik dan buru-buru menjawab, "Omong kosong! Itu jelas merupakan kekuatan murka surgawi. Bagaimana kamu yang mengajariku? Begitukah caramu berbicara dengan tuanmu?" Feng Hao melirik putra mahkota. Segera, putra mahkota mengerutkan wajahnya dan tidak berani berbicara. Namun, putri laurel sekali lagi terkejut. Murka surgawi, kekuatan Feng Hao dan putra mahkota sebenarnya adalah kekuatan kemurkaan surgawi. "Astaga, ini sungguh tidak terbayangkan." Seseorang sebenarnya telah menguasai kekuatan murka surgawi. Pada saat ini, putri laurel akhirnya mengerti mengapa kekuatan petirnya ditekan oleh pihak lain. Ini hanya menunjukkan sedikit keahlian seseorang di depan seorang ahli, menggunakan kekuatan petir di depan dua orang yang telah menguasai kekuatan murka surgawi, berarti mendekati kematian. Dalam sekejap, jantung putri laurel berdegup kencang. Matanya yang indah menatap feng hao sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, "Setuju. Selamat, kedepannya kamu pasti tidak akan menyesali keputusan hari ini." Ketika Feng Hao melihat putri Laurel akhirnya menyetujui persyaratannya, senyuman muncul di wajahnya. Dia telah berhasil sepenuhnya dalam perjalanan ini. Klan Roh Guntur dan Klan Guntur telah mencapai kesepakatan. Agaknya, tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi pada penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dorongan ras manusia kali ini telah mempengaruhi rencana Lembah Suandao. "Saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan," Putri Laurel berkata dengan dingin, "Saya menyetujui persyaratan Anda." Tapi, pertama-tama kamu harus memberitahuku rahasia memiliki kekuatan murka surgawi, termasuk bagaimana menjadi Kaisar Agung. Nada suara putri laurel menunjukkan semacam gairah. Jelas, dia sudah tergoda dengan lamaran Feng Hao. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu semudah itu menerobos ke alam Kaisar Agung? Jika saya benar-benar dapat membuat Kaisar Agung setengah langkah menerobos kapan saja, bukankah ras manusia saya akan menantang surga?" Wajah cantik putri Laurel memerah ketika mendengar itu. Dia sepertinya memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Seberapa sulitkah menjadi kaisar agung? Meskipun pencapaian putra mahkota tidak dapat dipisahkan dari Feng Hao, hal itu sebagian besar disebabkan oleh pengalamannya sendiri. Kalau begitu, pertama-tama kamu harus memberitahuku rahasia memiliki kekuatan murka surgawi. Laurel mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak mau kalah." Dia tidak bisa membiarkan Feng Hao membuat beberapa janji lisan dan menyelesaikannya. Bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa manfaat praktis? Boleh. Tapi kamu harus bersumpah dulu. Kalau tidak, aku tidak akan mempercayaimu," Feng Hao berkata sambil tersenyum. Inisiatif ini sepenuhnya ada di tangannya saat ini. Tidak masalah apakah dia bersumpah atau tidak. Namun, klan Guntur telah mengkhianati ras manusia sejak awal. Jika dia tidak melakukan itu, akan sulit bagi Feng Hao untuk mempercayai Laurel. Laurel menatap tajam ke arah Feng Hao, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah menentang aliansi terlebih dahulu, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan nama leluhur klan Guntur untuk bersumpah lagi. Apakah sekarang baik-baik saja? Laurel berkata dengan kesal. Lagi pula, begitu dia benar-benar bersumpah atas nama leluhurnya, dia tidak bisa melawan aturan yang diakui secara publik di benua seratus ras, kecuali dia ingin melakukan pengkhianatan dan bahkan tidak mengakui leluhurnya. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan memberitahumu. Anda hanya dapat mencoba untuk menyempurnakan dan menggabungkan kekuatan murka surgawi ketika Anda menjadi kaisar agung. Itu cukup, Feng Hao mengungkapkan ekspresi puas diri. 2403 Pada akhirnya, bukankah dia hanya mempermainkannya? Dia membuatnya bersumpah begitu saja, hanya untuk berakhir tanpa imbalan apapun. Orang seperti apa, Putri Laurel itu? Dia sangat licik, namun dia tidak menyangka akan menderita di tangan Feng Hao pada akhirnya. Hal ini segera menyebabkan dia merasa marah. "Jangan terlalu marah, aku belum selesai," Feng Hao tersenyum. Dia sudah menduga reaksi Putri Laurel. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saya tidak salah. Kenapa kamu tidak bertanya pada Putra Mahkota?" Alasan mengapa dia mampu bertahan dari hukuman ilahi dan memahami kekuatan yang tidak dimiliki orang biasa juga karena kalimat sederhana ini. Putra mahkota mengangguk lembut ke samping, cahaya ilahi hitam tiba-tiba muncul dari tangannya, tapi itu berisi keinginan kehancuran yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan dari pembalasan ilahi jahat hitam. Dia melihat cahaya ilahi hitam di tangannya dan berkata dengan lembut, meskipun kedengarannya sangat tidak dapat diandalkan, "Ketika kamu benar-benar mencapai level itu, kamu akan dapat memahami apa artinya selanjutnya." Sejauh yang saya tahu, hanya klan Roh Guntur dan klan Thunderbolt yang dapat menggunakan metode ini. Karena Anda dilahirkan dengan kekuatan atribut petir, kecocokan Anda dengan kekuatan pembalasan ilahi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Namun, tingkat keberhasilannya tidak 100%. Ada risikonya, jadi tentu saja Anda harus memikirkannya sendiri. Feng Hao mengangkat bahu. Dia tidak berbohong tentang hal ini. Ini adalah kebenarannya. Laurel memaksa dirinya untuk tenang. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Hao tidak masuk akal. Namun, dia tidak mau dibodohi oleh Feng Hao begitu saja. Dia tidak mendapatkan apapun, sementara Feng Hao memanfaatkannya. Bukanlah karakter Putri Laurel yang membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya saat dia menderita kerugian. Segera, mata Putri Laurel sedikit berputar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Segera, dia tersenyum dan berkata, Feng Hao, karena kita sudah membentuk aliansi, mengapa kamu tidak membantuku menyelesaikan masalah dalam klanku sekarang? Putri Laurel sepertinya telah menemukan cara untuk membuat Feng Hao menderita dan senyum senang muncul di wajah cantiknya. "Ada apa, Feng Hao sedikit terkejut, sebuah firasat buruk muncul di hatinya, namun dia tidak menyangka permintaan Putri Laurel akan seperti ini. Bantu aku menghadapi para tetua agung di Klan," Laurel berkata dengan santai, menangani tetua agung Klan. Kali ini Feng Hao tidak bisa menahan tawa pahit, lelucon yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin dia bisa menghadapi tetua senior ras guntur sendirian. Kakak, siapa lagi orang-orang tua dari Klan Guntur itu? Saat ini, putra mahkota merenung sejenak sebelum bertanya, "Dua guru ilahi, dua kaisar agung, hanya empat orang ini." Putri Laurel bertepuk tangan saat dia berbicara, rasa dingin perlahan muncul di nada suaranya. Tampaknya Laurel benar-benar memiliki kebencian yang besar terhadap keempat tetua agung ini. "Dari nada bicaramu, sepertinya kamu sangat tidak puas dengan keempat tetua agung ini," Feng Hao berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar ketidakpedulian dalam suara putri Laurel. Tentu saja, keempat bajingan tua itu membunuh ayahku dan mendorongku ke posisi ini sehingga mereka dapat terus mengendalikan seluruh klan guntur. "Paling-paling, aku hanyalah boneka di mata mereka." Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Meskipun setiap klan memiliki grand elder, hampir semuanya tidak mencampuri urusan internal klan. Mereka hanya akan muncul ketika sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh klan terjadi. "Kalau tidak, pemimpin klan biasanya yang bertanggung jawab. Memang, jika aku mengingatnya dengan benar, ayahmu seharusnya adalah seorang kaisar tingkat atas." Kenapa dia tiba-tiba mati sepuluh tahun lalu? Saya sudah membicarakan hal ini dengan ayah saya sebelumnya, tetapi kami tidak dapat mengambil kesimpulan. Lagi pula, itu terlalu mendadak. Putra mahkota sepertinya juga memikirkan sesuatu. Huh, mati! Tiba-tiba wajah cantik Laurel ditutupi lapisan dingin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saat itu ayahku ingin menghancurkan klan Guntur dari tangan mereka, tetapi mereka merasakannya. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dan membunuh ayah saya sebelum mendorong saya ke depan." Kenyataannya. Mereka lah yang mengendalikan klan Guntur dari balik layar. Orang-orang dari Lembah Suandau juga memperhatikan hal ini, jadi Lembah Suandau setuju untuk membantu Anda menyingkirkan beberapa tetua agung itu setelah masalah ini selesai. Feng Hao sedikit tersenyum, dia juga sudah menebak mengapa Laurel mengkhianati aliansi umat manusia. Ini mungkin satu-satunya hal yang bisa menggerakkannya. Laurel melirik Feng Hao dan berkata, "Itu benar. Saat ahli misterius itu muncul, dia juga menjanjikan kondisi yang sama padaku." Laurel melirik Feng Hao. Sebenarnya, Pernahkah kamu berpikir bahwa jika kamu benar-benar setuju dengan Lembah Suandao, meskipun aku tidak berurusan denganmu setelahnya, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik." Feng Hao terkekeh, tapi dia merasa kasihan pada Laurel. Bahkan gadis secerdas itu pun pernah mengalami masa-masa di mana dia menjadi bodoh. Apakah Lembah Suandao begitu mudah untuk ditangani? Laurel juga tercengang, baru sekarang dia menyadari masalah ini. Akankah Lembah Suandao benar-benar membantunya setelah itu? Apakah mereka akan berurusan dengan dua guru Ilahi dan dua kaisar agung untuknya? Laurel mulai memiliki keraguan di hatinya. Tidak perlu menebak-nebak, Lembah Suandao akan langsung berurusan dengan Anda setelahnya. Meski begitu, para tetua agung itu tidak akan melakukan apapun karena kamu hanyalah boneka bagi mereka. Semakin banyak Feng Hao mengatakan ini, semakin dingin hati Laurel. Ini karena apa yang dikatakan Feng Hao pada dasarnya adalah kebenaran. Baru-baru ini, dia juga secara samar-samar merasakan bahwa para tetua agung sepertinya sedang melakukan beberapa gerakan. Tampaknya mereka ingin menggantikannya sebagai patriark nominal klan Guntur. Namun, dia tidak mengambil hati karena janji Lembah Suandao dikombinasikan dengan kata-kata Feng Hao, mungkin saja hal seperti itu benar-benar terjadi. Bajingan-bajingan itu, Laurel juga mengutuk keras. Tanpa disadari, dia hampir saja ditipu. Bagaimanapun juga, jika kamu ingin aku membantumu, kamu harus menyingkirkan keempat tetua itu terlebih dahulu. Jika tidak, mereka mungkin mencoba melakukan beberapa trik. Anda juga harus tahu bahwa saya adalah kepala klan-klan guntur di permukaan. Namun, saya tidak dapat mengambil keputusan apapun. 2404. Feng Hao terdiam. Dia harus mengakui bahwa dia harus berurusan dengan tetua tertinggi klan petir. Kalau tidak, Laurel tidak akan bisa memainkan perannya. Dia tidak akan berguna sama sekali. Namun, mustahil baginya dan putra mahkota untuk bertarung melawan dua guru ilahi dan dua kaisar agung sendirian, kecuali dia menemukan penolong seperti penguasa primordial dan yang lainnya. Apakah dia benar-benar harus meminta bantuan kepada penguasa primordial dan yang lainnya? Feng Hao merenung sejenak, tapi dia tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik. Namun, pada saat ini, wajah Feng Hao tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Seseorang datang, saya akan menyembunyikan jejak saya, putra mahkota. Kamu tidak perlu melakukan itu." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Feng Hao menjadi ilusi lagi, dan dia langsung bersembunyi di kehampaan. Laurel dan putra mahkota segera merasakan aliran energi di sekitar mereka menjadi lebih cepat. Jelas sekali bahwa Feng Hao telah menghapus batasan tersebut. Apa yang terjadi? Putra mahkota dan Laurel bertukar pandangan bingung, mengapa Feng Hao tiba-tiba bersembunyi. Saat mereka berdua menebak-nebak, aura luar biasa muncul dari kedalaman negeri petir. Dalam sekejap, ia sudah sampai di depan istana laurel, dan auranya luar biasa megah. Kaisar Agung, putra mahkota tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap langit di depannya. Pada saat ini, kekuatan petir terus mengembun, membentuk sosok buram. Dari kelihatannya, dia adalah salah satu tetua tertinggi klan petir. Ini adalah kedalaman negeri petir, melihat kemunculan orang asing, penatua tertinggi jelas terkejut, namun ia segera mengenali identitas putra mahkota. Lagi pula, tindakan putra mahkota beberapa tahun lalu sempat membuat mereka khawatir. Bukankah ini putra mahkota klan roh petir? Mengapa kamu ada di sini hari ini? Penatua tertinggi yang tiba-tiba muncul berkata sambil tersenyum. Namun, dia segera menyadari bahwa aura putra mahkota sebenarnya mirip dengan miliknya, dan dia langsung terkejut. "Putra mahkota, kamu sebenarnya telah berhasil menembus Kaisar Agung. Sekarang, setelah semuanya berkembang sampai pada titik ini, putra mahkota tidak bisa lagi menyembunyikannya." Dia menggaruk bagian belakang kepalanya, dan berpura-pura terlihat polos. "Salam, senior Mingkong." Mingkong adalah kaisar agung tingkat menengah, salah satu dari empat tetua tertinggi Klan Guntur. "Haha, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Anda sebenarnya telah mencapai langkah ini juga, terlebih lagi pada saat Dao Agung Langit dan Bumi baru saja dibuka. Sepertinya pertemuan kalian cukup menyenangkan." Mingkong menghela nafas. Dia merasakan fluktuasi energi yang tak terlukiskan ketika dia mengulurkan tangannya, tetapi dia tidak melihat bahwa itu adalah putra mahkota klan Roh Petir. "Terima kasih atas pujiannya, senior. Saya hanya beruntung," ucap putra mahkota sambil tersenyum palsu. Setelah mendengar perkenalan Laurel, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para tetua tertinggi ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk berselisih dengan mereka. "Eh, iya betul. Kenapa kamu ada di sini?" Mingkong tersenyum dan bertanya lagi. Jelas, dia tidak mengerti mengapa putra mahkota klan Roh Guntur muncul di sini. Perlu diketahui bahwa jarak antara klan Roh Petir dan klan Guntur tidaklah jauh. Mereka tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Pertanyaan ini membuat bingung putra mahkota, namun dia memutar matanya dan terkekeh, "Senior Mingkong, ayahku bilang aku sudah tidak muda lagi. Saya harus mencari seseorang untuk memulai sebuah keluarga. Saya memikirkan putri Laurel, bukannya kamu tidak tahu kalau aku sangat mencintai putri Laurel?" Setelah mendengar perkataan putra mahkota, wajah Ming Kong dipenuhi keheranan. Memang benar, putra mahkota telah mengejar Laurel di tahun-tahun awalnya. Saat itu, sempat menimbulkan keributan yang cukup besar. Namun, setelah bertahun-tahun, bocah nakal ini masih belum menyerah pada Laurel. Tidak heran dia datang mencari Laurel. Dia pasti telah menerobos Kaisar Agung dan ingin menikahinya. Memikirkan hal ini, Ming Kong mengerti. Tentu saja, dia tidak akan menebak niat sebenarnya putra mahkota datang ke sini. Di sisi lain, putri laurel yang berada di sampingnya menatap tajam ke arah putra mahkota, mengisyaratkan agar dia tidak berbicara sembarangan. Sedangkan putra mahkota sendiri, wajahnya terlihat serius; bahkan dia sendiri hampir mempercayai kebohongan tersebut. Mingkong merenung sejenak dan tersenyum, "Jarang sekali kamu begitu ceroboh. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Mohon tunggu sebentar, saya akan berbicara dengan para tetua hebat lainnya, dan kita akan lihat apa yang harus dilakukan." Putra mahkota sangat gembira dan berkata, "Senior Mingkong, saya harus merepotkanmu. Tidak apa-apa kalau kedua marga bisa bersatu lewat pernikahan. Itu bukan hal yang buruk." Mingkong tertawa, "Mingkong tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia berkata kepada putra mahkota, 'Tunggu sebentar di sini, saya akan segera kembali.' Dengan itu, sosok Mingkong tiba-tiba menghilang lagi. Dia jelas telah kembali untuk mendiskusikan masalah ini dengan tiga tetua agung lainnya. Bagaimanapun juga, masalah ini menyangkut hubungan antara kedua klan." Jika mereka berhasil bersatu, itu akan menjadi hal yang baik bagi klan Guntur. Ekspresi Putra Mahkota diam-diam berubah menjadi serius saat Mingkong berbalik untuk pergi. Dia merasakan bahwa Mingkong tidak memperhatikan Laurel dengan baik sejak dia muncul. Dia bahkan tidak menanyakan tentang Laurel ketika mereka membicarakan tentang pernikahan. Laurel tetap diam di sampingnya, seolah dia sudah terbiasa dengan hal ini. Huh, kamu harusnya tahu situasiku sekarang. Aku hanyalah boneka di mata mereka. Jika pernikahan antara dua klan dapat memberikan keuntungan yang cukup, saya yakin mereka akan membuang saya tanpa ragu-ragu. Laurel juga dengan lembut menutup matanya. Wajah cantiknya benar-benar pucat. Dia telah mengirimkan transmisi suara karena batasan Feng Hao telah hilang. Jika dia berbicara dengan gegabah, hanya surga yang tahu apakah itu akan sampai ke telinga beberapa tetua. Putra mahkota sepertinya tersentuh saat melihat Laurel mengungkapkan ekspresi seperti itu. Dia menghela nafas dan dengan tegas berkata, Jangan khawatir, tidak ada yang berani mengganggumu bersamaku di masa depan. Putra Mahkota tidak mengirimkan transmisi suara. Sebaliknya, dia mengatakannya secara terbuka. Hal ini menyebabkan tubuh Laurel gemetar, namun pada akhirnya dia menghela nafas. Selama para tetua agung ini tidak mati, tidak akan ada perubahan sedikit pun pada situasinya. Putra Mahkota, pikirkan cara untuk mengelabui Mingkong agar keluar dari negeri petir ini dan atasi salah satu dari mereka terlebih dahulu. Feng Hao, yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam mengirimkan suaranya. 2405 pada saat ini, di kedalaman negeri petir, Ming Kong yang baru saja pergi juga memasang ekspresi muram. Dia memberitahu tiga tetua agung lainnya tentang masalah ini untuk meminta pendapat mereka. Tidak peduli apapun, klan roh petir tidaklah lemah. Jika mereka berhasil membentuk aliansi pernikahan dengan mereka, itu bukanlah hal yang baik. Siapa kamu? Anak kecil dari klan roh guntur itu telah menerobos ke alam kaisar. Salah satu tetua tertinggi bertanya dengan bingung, "Dia adalah Ming Hao, seorang guru ilahi kecil." Ming Hao, Ming Hui, Ming Kong, dan Ming Wu. Keempatnya adalah empat tetua tertinggi klan Roh Guntur. Namun, mereka tidak membiarkan dunia mengetahuinya di masa lalu. Mereka sama dengan klan lainnya. Bahkan di klan Roh Guntur, tidak banyak yang tahu tentang empat tetua tertinggi. Itu benar, auranya tidak mungkin salah. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Riak yang kita rasakan beberapa hari lalu seharusnya adalah dia. Dia sebenarnya telah menerobos ke alam kaisar di usia yang sangat muda. Mingkong menganggukkan kepalanya. Dia menebak setelah memikirkan keributan beberapa hari terakhir. Tidak boleh salah. Itu dia, Ming Hui juga menganggukkan kepalanya. Apakah menurutmu Klan Roh Guntur telah menerima undangan dari Lembah Dao yang mendalam seperti kita? Ming Hao tiba-tiba bertanya pada saat itu. Pertanyaan ini langsung membuat tiga orang lainnya terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa ada beberapa klan yang telah menyetujui undangan Lembah Dao yang mendalam, ada lebih banyak lagi klan yang tidak mereka ketahui, seperti Klan Roh Guntur. Saya percaya mereka seharusnya sama seperti kita. Saya akan mengujinya sebentar lagi, dan kita akan mengetahuinya. Mingkong menganggukkan kepalanya, seolah dia memahami sesuatu. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Lembah Dao yang mendalam telah menyatukan semua kekuatan di benua seratus ras untuk membasmi ras manusia. Klan Roh Guntur dan Klan Roh Guntur adalah mantan sekutu ras manusia. Bahkan sampai sekarang, mereka masih melakukan kontak satu sama lain. Namun, hanya saja frekuensinya lebih jarang, terutama setelah para ahli dari Lembah Dao yang mendalam muncul. Huh, gadis itu ingin menjadi seperti ayahnya dan mencoba mengendalikan seluruh klan Guntur. Apakah dia pikir kita tidak tahu bahwa dia diam-diam telah mengajukan persyaratan itu ke lembah Suandao? Ming Hao mencibir. Awalnya, saya berpikir untuk menggunakan suatu metode untuk menyingkirkan posisinya sebagai patriark. Sekarang putra mahkota klan Roh Guntur datang untuk melamar, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ming Wu menggema dari samping. Empat tetua tertinggi telah mengendalikan seluruh klan Guntur selama bertahun-tahun. Selama ini, semua leluhur di permukaan telah didukung oleh mereka. Di antara mereka ada yang memberontak, seperti putri Laurel dan ayahnya. Nasib mereka tidak lebih baik. Maksudmu menyetujui permintaan klan Roh Guntur? Ming Kong mengangguk, memikirkan hal itu, dia merasa ini adalah ide yang bagus. Di satu sisi, dia bisa mengusir Laurel, dan di sisi lain, dia bisa menjalin hubungan pernikahan sejati dengan klan Roh Guntur. Ini akan sangat membantu klan Guntur. "Mem ayo kita lakukan itu," katakan pada bocah itu, bahwa kita setuju. Ming Hao juga mengangguk. Saat ini, keempat tetua tertinggi tidak sabar untuk mengusir putri Laurel. Dengan kesempatan seperti itu di hadapan mereka, mereka pasti tidak boleh melewatkannya. Namun, kami akan menunda masalah ini untuk saat ini. Paling tidak, kita hanya bisa mendiskusikannya setelah masalah dengan Lembah Suandao selesai. Kalau tidak, dengan kepribadian Laurel, dia pasti akan menebak tujuan kita. Pada saat itu, akan ada lebih banyak komplikasi. Mingkong merenung sejenak sebelum menyarankan kompromi. Tiga lainnya juga mengangguk. Masalah Lembah Suandao kali ini terlalu penting. Hal itu kemungkinan besar akan mempengaruhi status klan Guntur di benua 100 Ras di masa depan bagaimana mereka bisa membiarkan kecelakaan terjadi? Bagaimana kalau begini, Ming Kong, kamu dan Ming Wu akan mengikuti anak itu ke negeri Roh Guntur? Di permukaan, ini untuk membahas pernikahan antara dua klan, tetapi Anda dapat secara diam-diam menyelidiki apakah klan Roh Guntur berada di pihak yang sama dengan kita dan berada di pihak yang sama dengan lembah Suandao. Ming Hao mengerutkan kening, klan Roh Guntur pasti mendapat undangan, tapi dia tidak tahu apakah mereka setuju. Selama klan Roh Guntur bukan idiot, mereka pasti setuju. Namun, kami masih perlu memastikannya. Pada akhirnya, kita tidak bisa gegabah dalam hal ini. Mingkong juga tersenyum. Pada saat ini, Ming Wu juga perlahan berdiri dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi bersamamu ke Klan Roh Guntur dan melihat apakah mereka berada di pihak yang sama dengan kita. Jika ya, kita bisa membiarkan Laurel menikah. Jika tidak, dan Klan Roh Guntur bersikeras untuk mendukung umat manusia, kami akan menundanya untuk saat ini." Di sekitar kediaman Putri Laurel, ekspresi putra mahkota tampak muram. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya telah terlintas di benaknya sebelumnya. Semuanya mencoba menebak bagaimana mereka bisa memancing seorang tetua tertinggi keluar dari tempat ini. Sangat mustahil untuk bergerak di negeri petir, kecuali jika ada penguasa yang turun. Kalau tidak, bahkan jika dia dan Feng Hao bekerja sama, mereka pasti tidak akan cocok dengan para tetua tertinggi. Mereka hanya akan mencari masalah. Namun, saat ini Ming Kong dan Ming Wu muncul sekali lagi. Ketika dia melihat dua tetua tertinggi, jantung putra mahkota melonjak kencang, dia secara alami mengenali yang lain yang juga seorang penguasa, Penatua Mingwu. Salam untuk kedua orang tua. Meski Putra Mahkota panik sesaat, dia segera kembali tenang. Dia ingin tahu mengapa kedua tetua itu tiba-tiba muncul bersama. Haha, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Anda telah menjadi kaisar agung di usia yang begitu muda. Klan Roh Gunturmu penuh dengan bakat, Mingwu berkata sambil tersenyum. Dia memandang Putra Mahkota dengan kagum. Nak, aku di sini ingin memberitahumu kabar baik. Apakah kamu tidak ingin menikah dengan Laurel? Bukan tidak mungkin, Ming Kong juga tersenyum. Itu benar, putra mahkota berpura-pura mengungkapkan ekspresi ekstasi. Itu sangat sejalan dengan suasana hatinya saat ini, jadi Ming Kong dan Ming Wu tidak ragu-ragu. Tentu saja benar, namun pernikahan antara dua marga bukanlah perkara kecil. Anda adalah putra mahkota klan Roh Guntur dan calon pemimpin klan Roh Guntur. Kamu pasangan yang cocok untuk Laurel. Ming Wu tersenyum, kali ini kami berdua muncul bersama karena kami ingin kembali ke klan Roh Guntur bersamamu dan mendiskusikan beberapa masalah dengan ayahmu. 2406. Mereka telah menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hati putra mahkota saat melihat ekspresi mereka. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk membuat mereka pergi, tapi mereka sudah menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya. Dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. "Baiklah, sebelum ayah saya datang, dia meminta saya untuk menyampaikan salamnya kepada kalian para senior. Saya yakin ayah saya pasti akan sangat senang melihat kedua senior itu menghiasi klan Roh Guntur," ucap putra mahkota sambil tersenyum. Ekspresinya seperti rubah kecil yang licik. Meskipun Mingkong dan Mingwu sedikit terkejut dengan antusiasme putra mahkota yang tiba-tiba, mereka tidak terlalu memikirkannya. Terlebih lagi, mereka tidak berpikir bahwa ini adalah sebuah rencana jahat terhadap mereka. Laurel, kamu bisa tinggal di sini. Mingkong dengan acuh tak acuh melirik Laurel. Dia sepertinya tidak meminta izin padanya, dan malah berbicara dengan nada memerintah. Laurel tidak mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan tenang. Ekspresi ganas yang tidak diketahui siapapun melintas di kepalanya yang tertunduk. Dia tahu bahwa begitu kedua tetua ini pergi, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Feng Hao pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. "Ayah, apakah kamu melihatnya?" "Segera, mereka yang menyakitimu akan bergabung denganmu di neraka," Laurel menghibur dirinya di dalam hatinya. Putra mahkota terkekeh. Segera setelah itu, dia menatap Laurel dengan pandangan meyakinkan. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan kedua tetua kaisar. Kematian mereka akan menjadi pukulan besar bagi klan roh guntur. Sedangkan untuk para tetua raja ilahi yang tersisa, dia bisa meminta ayahnya untuk melangkah maju jika dia benar-benar tidak bisa. Bersama dengan Feng Hao, tidak akan terlalu merepotkan untuk membunuh dua dewa ilahi. Segera setelah itu, putra mahkota dan dua tetua tertinggi klan guntur meninggalkan tempat ini. Adapun Feng Hao, dia tetap bersembunyi di angkasa. Tempat ini awalnya adalah tempat dengan kilat yang tak ada habisnya, baginya itu adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Setelah meninggalkan negeri petir, Feng Hao tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia mengikuti putra mahkota dari kejauhan. Hanya ketika mereka mencapai klan Roh Guntur Barulah, itu menjadi waktu terbaik untuk bergerak. Sepanjang perjalanan, Ming Kong dan Ming Wu mengobrol dan tertawa bersama putra mahkota. Keduanya ingin mengetahui apakah klan Roh Guntur bekerja sama dengan Lembah Dao yang mendalam. Namun, jawaban putra mahkota selalu samar-samar sehingga sulit bagi mereka untuk memahaminya. Semakin seperti ini, semakin sulit bagi Mingkong dan Minggu untuk mengetahui apa yang dilakukan Klan Roh Guntur. Jarak antara Klan Roh Guntur dan Klan Roh Guntur kira-kira setengah hari. Putra Mahkota telah memilih rute yang lebih terpencil, dan tidak banyak klan lain di sepanjang jalan tersebut. Ini karena berita tentang Klan Roh Guntur baru saja menyebar, jadi Klan Roh Guntur mungkin tidak mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengikuti kembali Putra Mahkota. Putra Mahkota melakukan ini untuk mencegah kedua tetua tertinggi menyadari ada sesuatu yang salah di sepanjang jalan. Oleh karena itu, dia memilih rute dengan sedikit orang. Saat mereka hendak memasuki wilayah klan Roh Guntur, Putra Mahkota tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekelilingnya dan tiba-tiba tersenyum pada kedua tetua itu. Apakah kalian berdua tahu di mana tempat ini? Kedua tetua itu bingung dengan penghentian mendadak Putra Mahkota. Namun, karena Putra Mahkota bertanya, keduanya tidak berkata apa-apa. Lagi pula, mereka tidak menyangka Putra Mahkota akan tidak setia kepada mereka. Haha, Putra Mahkota telah membuat kita bingung kali ini. Mingkong dan Mingwu saling pandang dan tertawa. Putra mahkota berdiri di bawah tebing. Di depannya ada barisan pegunungan tak berujung. Itu sangat sunyi. Setelah pegunungan ini, itu akan menjadi wilayah klan Roh Guntur. Pada saat ini, putra mahkota berbalik dan berkata, "Tempat ini adalah area terlarang klan Roh Guntur. Bahkan aku akan menerima peringatan dari ayahku bahwa aku sama sekali tidak boleh melangkah ke pegunungan ini." Mendengar kata-kata putra mahkota, kedua tetua itu tercengang, tetapi mereka juga tertarik. "Mungkinkah pegunungan ini memiliki asal-usul tertentu? Pegunungan ini pernah menjadi medan perang pada zaman dahulu." Banyak ahli yang berjatuhan di sana, termasuk banyak kaisar besar. Ada beberapa orang dari klan Roh Guntur kami yang memasuki pegunungan tanpa izin. Beberapa meninggal dan beberapa keluar hidup-hidup, mengatakan bahwa ada warisan kaisar agung di dalam. Mingkong dan Minggu saling bertukar pandang. Betapapun bodohnya mereka, mereka tahu bahwa perkataan putra mahkota bukanlah suatu hal yang tidak disengaja. Dia mungkin punya motif lain, tapi apa itu putra mahkota? Tidak peduli dengan apa yang mereka berdua pikirkan, dia tersenyum tipis dan berkata, "Pegunungan ini disebut Gunung Pemakaman Kaisar." Gunung Pemakaman Kaisar, ketika mereka mendengar tiga kata itu, wajah Mingkong dan Minggu berubah. Nama itu terlalu tidak menguntungkan, apalagi jika diucapkan dalam situasi seperti ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan terkejut. "Haha, keponakan, kamu pasti bercanda. Ini hanyalah medan perang di masa lalu." Mingkong pun memaksakan senyum dan berkata, "Ini sudah larut, ayo cepat ke Klan Roh Guntur." Minggu juga mengangguk. Saat ini mereka juga merasa ada yang tidak beres. Perasaan bahaya perlahan muncul di hati mereka. Sayang sekali Putra Mahkota menggelengkan kepalanya. Feng Hao juga bisa mendengar apa yang dia katakan dari jauh. Itu setara dengan sinyal rahasia, sinyal rahasia untuk menyerang. Tidak perlu pergi ke klan Roh Guntur. Saya ingin membiarkan kedua tetua beristirahat di sini selamanya. Bagaimana menurut Anda? Putra Mahkota perlahan berbalik dan memperlihatkan senyuman sinis. Di saat yang sama, cahaya ilahi hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Mingkong dan Ming Wu sama-sama terkejut. Mereka segera mundur dan memandang ke arah Putra Mahkota dan berkata, "Apa maksudnya ini?" Tidak peduli bagaimana mereka memutar otak, mereka tidak tahu mengapa Putra Mahkota melakukan ini. Tidak ada alasan. Aku hanya ingin kalian berdua tinggal di sini selamanya. Putra Mahkota juga menyeringai. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya ilahi hitam di tubuhnya tiba-tiba naik. Itu seperti api, dan dipenuhi dengan energi kehancuran. Huff, seorang junior berani bicara omong kosong. Mingkong juga marah. Putra Mahkota ingin berkomplot melawan mereka. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi mereka berdua hanya karena dia adalah seorang kaisar agung? 2407. Kalian berdua pasti bercanda. Jika mereka ada di sini, kalian berdua tidak akan bisa selamat. Putra Mahkota menyeringai dan melangkah maju. Dia sama sekali tidak takut pada kedua tetua. Mingkong dan Mingwu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini niat beberapa orang dari klan Roh Petir? Namun Putra Mahkota sendirian. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghadapi mereka berdua? Itu karena aku di sini. Pada saat ini, suara Feng Hao pelan terdengar dari belakang kedua tetua. Kemunculan Feng Hao yang tiba-tiba menyebabkan kedua tetua terkejut tanpa henti. Mereka sebenarnya tidak merasakan ada seseorang di belakang mereka. Ketika Feng Hao berjubah hitam muncul di depan mereka berdua, Ming Kong tiba-tiba berteriak ketakutan. "Feng Hao, penguasa ras manusia, Feng Hao." Wajah Ming Wu menjadi pucat karena ketakutan. Itu sebenarnya adalah Feng Hao, Master of the Human Race juga muncul di sini. Saat itu juga, semua keraguan mereka teratasi. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Meskipun aku sedikit terkejut dikenali oleh kalian berdua, itu tidak masalah. Feng Hao mengangkat bahunya dan perlahan mencondongkan tubuh ke depan. Aura menakutkan menyebar dari tubuhnya dan menekan ke arah kedua tetua. Aku yakin kalian berdua bisa menebak kenapa aku datang mencarimu. Feng Hao tersenyum, "Ada beberapa hal yang tidak ada artinya jika ditunjukkan. Ekspresi Ming Kong dan Ming Wu berubah drastis." Kata-kata Feng Hao membuat mereka semakin ketakutan. Tampaknya Feng Hao sudah mengetahui masalah ini dan bahkan telah mengambil tindakan balasan. Jadi apa? Apa menurutmu kalian berdua bisa menahan kami di sini? Terlalu naif. Mingkong meraung marah, hatinya juga merasa cemas. Situasi ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Tidak disangka manusia telah merasakannya sebelumnya, dan bahkan berhasil menemukan rasnya masing-masing. Ini jelas bukan masalah kecil. Jika saya tidak percaya diri, mengapa saya melakukan perjalanan ke tempat petir? Feng Hao berkata sambil tersenyum. Dia punya beberapa tebakan tentang kekuatan kedua tetua itu. Meskipun akan sedikit sulit untuk menjatuhkannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Apa kamu selalu berada di negeri petir? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mingkong dan minggu keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka terlalu kaget dengan kata-kata Feng Hao. Ini benar-benar mustahil. Feng Hao sebenarnya berada di negeri petir selama ini. Bagaimana dia bisa bersembunyi dari indera ketuhanan semua orang? Bahkan dua tetua agung yang mengalami pertemuan kebetulan tidak merasakan keberadaan Feng Hao. Seorang kaisar agung yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh guru ilahi, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Feng Hao mengangkat bahu. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan tersenyum, gunung pemakaman Kaisar, tidak buruk membiarkan kalian beristirahat di sini. Kulit Ming Kong dan Ming Wu menjadi sangat pucat. Mereka akhirnya ditipu. Kemungkinan pihak lain telah merencanakan hal ini sejak lama, menunggu mereka dengan patuh meninggalkan klan Guntur. Sebenarnya mereka tidak menyangka akan mengantarkan diri ke depan pintu rumah mereka. Jika mereka berada di negeri petir, Feng Hao pasti tidak akan bertindak begitu berani. Huff, kalian berdua junior ingin berurusan dengan kami. Pemikiran yang penuh angan-angan. Mingkong tertawa dengan nada sinis. Sebuah gulungan batu giok tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menghancurkannya dan sedikit riak spasial dengan cepat ditransmisikan keluar. Kedua tetua agung dari klan sudah mengetahuinya. Begitu mereka tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Brengsek, Anda benar-benar berani membuat rencana melawan kami, Mingwu berkata dengan sinis. Feng Hao dan putra mahkota saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa menghentikan penyebaran riak. Selain itu, mereka juga tidak dapat membuat batasan. Jika tidak, pihak lain akan dapat mendeteksinya. Oleh karena itu, mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Lakukanlah, ayo selesaikan mereka secepatnya. Feng Hao berteriak dengan suara rendah dan dalam. Segera, tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menyerang ke depan. Dia dengan jelas memahami bahwa jika dia menunggu dua tetua lainnya tiba, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Apakah dia bisa mempertahankan hidupnya atau tidak adalah satu hal. Namun, jika berita tentang masalah ini menyebar, lembah Suandao akan waspada. Maka, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Putra Mahkota menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Cahaya ilahi hitam yang telah lama muncul di tubuhnya tiba-tiba meletus dan membubung ke langit. Seluruh dirinya seperti dewa iblis hitam saat dia turun dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Feng Hao tidak berani menunda lebih lama lagi. Segera, dia tidak menahan apapun. Lapisan cahaya sembilan warna muncul di permukaan tubuhnya. Meski sangat lembut, hal itu menyebabkan dua tetua agung Ming Kong dan Ming Wu menjadi kaku. Ini jelas bukan kekuatan biasa. Itu karena saat kedua energi itu muncul, Mingkong dan Mingwu merasakan bahwa petir yang mendarat di dalam tubuh mereka sepertinya terus bergerak tanpa henti. Seolah-olah mereka takut dengan petir yang mendarat di dalam tubuh mereka dan mereka takut dengan energi ini. Mingkong dan Mingwu dengan cepat mundur, ekspresi mereka sangat jelek. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang mereka berdua miliki, jelas sekali mereka bersentuhan dengannya, keduanya pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Sial, kekuatan macam apa ini? Mingkong berkata dengan marah. Keduanya terus-menerus mundur dan menghindar dalam upaya untuk menunda waktu. Pada saat ini, riak spasial seharusnya sudah mencapai daratan petir. Dua tetua yang tersisa pasti akan bergegas dengan kecepatan tinggi. Tidak perlu melawan mereka secara langsung. Cobalah mengulur waktu sebanyak mungkin. Ming Wu mengertakkan gigi. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Mereka dulunya adalah orang-orang jenius yang bangga di generasinya, tetapi sekarang mereka ditekan oleh dua junior. Benar-benar menyebalkan. Namun, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontak dengan Feng Hao dan Putra Mahkota. Energi sembilan warna dan energi hitam tampaknya memiliki kemampuan unik yang dengan kuat menekan segala sesuatu di dalam tubuh mereka. Terlebih lagi, mereka tidak tahu kenapa, tapi samar-samar mereka merasa bahwa kekuatan ini familiar, seolah-olah mereka pernah melihat kekuatan ini sebelumnya. Inilah yang paling membuat mereka khawatir. Situasi ini berlanjut sesaat sebelum Feng Hao dan putra mahkota berhenti. Pihak lain terus-menerus menghindar untuk mengulur waktu. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat buruk bagi Feng Hao. Apa yang harus kita lakukan? Putra Mahkota memandang mereka berdua dengan ekspresi muram. Begitu mereka berdua lolos dari situasi ini, situasinya akan menjadi gawat. Faktanya, bahkan seluruh klan Roh Petir pun akan terlibat. 2408. Tanpa ragu, Feng Hao dan Putra Mahkota langsung menyerang. Tujuan mereka adalah membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Keduanya memiliki tujuan yang sama saat itu, dan itu adalah Mingkong. Tingkat budidaya Mingkong lebih tinggi dari Mingwu. Pada saat itu, dia juga merasakan aura keduanya mengunci dirinya. Dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Jika dua kaisar agung menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tidak ada yang ingin mati, termasuk dia. Sembunyikan, sembunyikan selama mungkin. Ketika mereka berdua tiba, itu akan menjadi saat kematian bagi kedua bocah nakal ini. "Mingkong berkata dengan galak, meskipun ada kemarahan yang tak ada habisnya di hatinya, ini sebenarnya bukan saat yang tepat untuk melawan Feng Hao dan yang lainnya." Itu karena dia menyadari bahwa tidak peduli betapa hebatnya kekuatannya dan kekuatan Ming Wu, petir dari tubuh mereka akan secara otomatis menghilang saat mereka bersentuhan dengan berbagai cahaya berwarna di tubuh mereka. Dengan kata lain, kekuatan mereka hampir tidak dapat membahayakan Feng Hao dan Putra Mahkota. Itu terlalu aneh, dan Ming Kong serta Ming Wu tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya. Mereka merasakan keakraban dengan kekuatan Feng Hao dan Putra Mahkota, tetapi mereka tidak dapat menghubungkannya pada saat itu. Mereka hanya bisa mempertahankan rasa takut ini dan terus bersembunyi. Ini tidak akan berhasil. Bocah ini telah menutup ruang di sekitarnya. Tidak banyak tempat bagi kita untuk bersembunyi. Wajah Ming Wu juga sangat pucat. Segera, dia menyadari fakta bahwa area dalam jarak 100 mil telah menjadi domain pembatasan Feng Hao. Hati Ming Kong mencelos saat mendengar berita ini. Situasinya semakin buruk bagi mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak dapat bertahan sampai dua tetua tertinggi lainnya tiba. Tidak ada jalan lain, ayo bertarung. Wajah Ming Kong bersinar dengan keganasan. Karena Feng Hao dan putra mahkota ingin membunuh mereka, dia tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ming Wu mengangguk dengan ekspresi muram. Dia tidak percaya bahwa Feng Hao dan putra mahkota, yang baru saja naik ke alam kaisar agung belum lama ini, akan mampu melawan dua ahli veteran seperti mereka. Ming Kong dan Ming Wu, yang melarikan diri, tiba-tiba berhenti. Feng Hao dan putra mahkota, yang mengejar mereka, juga berhenti. Mereka mencibir ketika melihat kedua tetua agung yang seperti anjing liar. Lari, kenapa kamu tidak lari? Feng Hao mencibir, kedua tetua agung ini harus mati bagaimanapun caranya. Ekspresi putra mahkota muram, dan dia tidak mengatakan apapun. Dia bukan Feng Hao, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk melawan para ahli veteran ini. Jika bukan karena Black Murderous Heavenly Urat dalam dirinya, dia mungkin tidak akan mampu melawan satu pun dari mereka. Dua bocah nakal, kamu berani mencoba membunuh kami. Mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Ming Kong berkata dengan galak. Lapisan perak yang mempesona muncul di permukaan tubuhnya. Itulah kekuatan petir. Bermain petir, rasa dingin di mata Feng Hao semakin meningkat saat dia melihat ini. Dia langsung berkata sambil tersenyum, "Hal terbodoh yang pernah kalian lakukan adalah bermain-main dengan kekuatan petir di depan kami." Putra Mahkota menyetujui kata-katanya, "Lelucon yang luar biasa, kekuatan petir hanyalah pendahulu dari kekuatan hukuman surgawi. Faktanya, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hukuman surgawi, apalagi berdiri bahu-membahu dengan kekuatan hukuman surgawi." Itu benar-benar meminta untuk dipermalukan. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu dengan bualanmu? Bocah bodoh, akan kutunjukkan kepadamu apa yang disebut dengan kekuatan petir yang sebenarnya. Minggu meraung marah. Gelombang cahaya perak yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, naga petir perak yang agung keluar dari tubuhnya dan langsung melayang ke langit. Itu sangat mengesankan. Raungan naga tidak berhenti. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan berubah menjadi lautan petir. Guntur yang memekakan telinga menderu tanpa henti, dan fluktuasi yang mengerikan menyebar. Kemanapun ia melewatinya, pegunungan di bawahnya hancur. Praktisnya benar-benar berantakan. Feng Hao tersenyum dan mulai mengulurkan tangannya perlahan. Bola cahaya ilahi sembilan warna terkondensasi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan acuh tak acuh, kata-kata itu harus saya ucapkan. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang disebut kilat. Saat suaranya terdengar, cahaya ilahi sembilan warna di tangan Feng Hao tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Ekspresi Ming Kong dan Ming Wu berubah drastis. Mereka tahu bahwa suara ini adalah suara guntur. Di saat berikutnya, pemandangan yang membuat mereka putus asa muncul. Cahaya ilahi sembilan warna yang mulai menempel di telapak tangan Feng Hao sebenarnya seperti banyak ular tipis. Ia mulai mengeluarkan suara gemuruh guntur yang tajam terus-menerus. Riak yang dipancarkannya langsung mengguncang seluruh dunia. Bahkan naga petir yang telah terkondensasi dari kekuatan petir di tubuh Ming Wu meredup. Seolah-olah tidak ada kesombongan di depan bola kecil cahaya ilahi sembilan warna ini. Baru pada saat inilah ketakutan di hati Ming Wu dan Ming Kong mencapai batasnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat cahaya ilahi sembilan warna di telapak tangan Feng Hao. Pada saat ini mereka akhirnya teringat mengapa energi ini begitu familiar. Retribusi surgawi, itulah kekuatan legendaris retribusi surgawi. Wajah Mingkong langsung memucat. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan retribusi surgawi di tubuh Feng Hao seperti ini, fluktuasi yang secara praktis dapat menghancurkan segalanya memberitahunya bahwa itu adalah kekuatan retribusi surgawi. Tubuh Ming Wu gemetar, dia segera kehilangan semua kualifikasi untuk pamer di depan Feng Hao. Bahkan naga petir yang dia panggil mulai bergetar. Ia bahkan tidak berani melawan Feng Hao. Feng Hao ini sebenarnya memiliki kekuatan pembalasan surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Ming Kong dan Ming Wu. Mereka belum menerima berita apapun tentang ras manusia, dan hanya mengetahui bahwa penguasa ras manusia, Feng Hao, telah kembali setelah 100 tahun menghilang. Namun, mereka tidak mengetahui hal lain. Oleh karena itu, hasil mereka hari ini sudah ditentukan. Mereka pasti kalah. Hehe, he, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi orang yang bersinar? Saat ini, Putra Mahkota juga terkekeh. Lapisan cahaya ilahi hitam di permukaan tubuhnya juga memancarkan fluktuasi yang sama. Meskipun tidak sekuat Feng Hao, itu masih dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Ini juga merupakan kekuatan pembalasan surgawi. Ming Kong dan Ming Wu sangat ketakutan. Keduanya sebenarnya memiliki energi murka surgawi pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Energi kemurkaan surgawi yang bahkan ditakuti oleh makhluk tingkat sovereign sebenarnya dapat dianggap dapat dikendalikan. Ini hanyalah hal yang paling sulit dipercaya di dunia. 2409 Dua orang yang memiliki murka surgawi pada saat bersamaan. Mingkong dan Mingwu merasa sangat rumit saat ini, bahkan bisa dikatakan mereka putus asa. Sebagai orang yang memiliki kekuatan petir, mereka jelas tahu betapa kuatnya murka surgawi. Pada saat ini, mereka akhirnya sadar. Feng Hao dan Putra Mahkota sangat yakin bahwa mereka bisa membunuh mereka di sini. Menghadapi kekuatan Heaven Surat, bahkan mereka tidak akan mampu membalas, kecuali jika dua tetua tertinggi lainnya tiba tepat waktu. Tapi apakah itu mungkin? Mingkong dan Mingwu sama-sama merasa putus asa di hati mereka. Mereka sudah sangat dekat dengan wilayah klan Roh Guntur. Meski letaknya tidak terlalu jauh dari negeri petir, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Jika itu orang lain, Mingkong dan Mingwu yakin mereka bisa menundanya. Namun, pada saat ini, ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao dan Putra Mahkota sama-sama memiliki kemarahan surgawi, mereka segera kehilangan keinginan untuk melawan. Ini hanyalah situasi yang menindas. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan menatap kedua tetua agung itu sambil tersenyum. Jika kamu tidak memilih untuk bersekutu dengan lembah Suandao, mungkin kamu tidak akan mati di tanganku. Wajah Ming Kong dan Ming Wu sangat jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mata mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap kedua kaisar agung itu dan berkata dengan dingin, bahkan jika kalian membunuh kami, kalian berdua tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dua tetua agung lainnya telah tiba. Jadi apa? Feng Hao menggelengkan kepalanya karena masih ada cukup waktu. Dia rela membiarkan kedua kaisar agung itu mati dengan lebih pengertian. Dia memandang Ming Kong dan Ming Wu dan berkata, "Kamu seharusnya senang karena kamu bertemu denganku dan bukan orang lain." Ming Wu dan Ming Kong sama-sama terkejut. Mereka segera teringat rumor bahwa makhluk berdaulat telah muncul di ras manusia. "Mungkinkah itu benar?" Dan kali ini jelas Feng Hao tidak bertindak sendiri. Selain dia, penguasa lainnya juga tidak tinggal diam. "Bagaimana kamu tahu?" Ming Kong bertanya dengan wajah pucat pasi. Meskipun bukan berarti tidak ada yang tahu tentang Lembah Suandao, mereka yang mengetahuinya tidak akan mengungkapkannya karena melibatkan terlalu banyak orang. Jika kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya, maka jangan lakukan itu. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apa yang kalian semua ingin lakukan secara alami diberitahukan kepada umat manusia? Kami tidak peduli dengan ras lain, tetapi klan Guntur Anda telah menandatangani kontrak aliansi dengan ras manusia di masa lalu. Tindakanmu sama dengan pengkhianatan, bahkan jika kalian semua mati, kalian tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri kalian sendiri. Mingkong dan Ming Wu tersenyum pahit. Karena situasinya telah berkembang hingga saat ini, tidak ada yang dapat mereka katakan. Mereka punya bukti, belum lagi klan roh Guntur pun berdiri di pihak ras manusia. Oleh karena itu, mereka dapat menebak bahwa ras manusia telah merasakannya dan jelas berencana untuk membalas. Haha, Mingkong tertawa putus asa. Dia menatap tajam ke arah Feng Hao dan berkata, jadi bagaimana jika kalian manusia tahu? Pada akhirnya, Anda harus menghadapi lembah Suandao. Bahkan jika Anda memiliki tiga kepala dan enam lengan, Anda pasti bukan tandingan lembah Suandao. Itu benar, bahkan jika kami mati, umat manusiamu tidak akan menjadi lebih baik, Ming Wu berkata dengan kejam. Saat berikutnya, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Dia berkata kepada putra mahkota, "Mundur, keduanya ingin menghancurkan diri sendiri." Itu benar, Ming Kong dan Ming Wu tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, mereka tidak akan membiarkan diri mereka jatuh ke tangan Feng Hao. Ini menyangkut martabat seorang ahli. Saya lupa memberitahu Anda bahwa karena ras manusia memiliki kemampuan untuk membalas, mereka secara alami memiliki kartu truf untuk menghadapi lembah Suandao. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan melihat hari di mana ras manusia dihancurkan. Feng Hao dengan dingin berkata sambil buru-buru mundur. Biarpun aku mati, aku akan membuat kalian berdua mati kesakitan. Ketika Ming Kong dan Ming Wu mendengar ini, wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Namun, tubuh mereka sudah mulai membengkak dengan cepat ketika riak-riak menakutkan terus menyebar dari tubuh mereka. Cila. Banyak kilatan petir mulai melilit tubuh keduanya. Pada saat ini, cahaya perak yang cemerlang muncul di langit, benar-benar mengkhawatirkan seluruh area. Setelah dua ledakan keras, gelombang energi yang menakutkan menyebar, meninggalkan segala sesuatu yang dilewatinya menjadi reruntuhan. Seluruh pegunungan pemakaman kaisar praktis hancur. Sekilas, semuanya berantakan, hal yang sama terjadi selama ribuan mil. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya kedua guru Ilahi tersebut. Penghancuran diri adalah setelah gelombang energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, sosok Feng Hao dan Putra Mahkota secara bertahap muncul di lokasi di mana kedua guru ilahi itu menghancurkan dirinya sendiri. Mereka terdiam saat melihat reruntuhan di bawah. Kedua orang itu mati begitu saja. Putra Mahkota tanpa sadar berteriak tak percaya. Hal ini berdampak besar pada dirinya. Dua ahli kaisar rilem sebenarnya telah mati tanpa ragu-ragu. Apalagi yang kamu pikirkan? Feng Hao memutar matanya ke arahnya dengan kesal. Kenyataannya, meskipun mereka tidak menghancurkan dirinya sendiri, mereka pasti tidak akan mampu bertahan lama. Di hadapan kekuatan Heaven Surat, hampir semuanya merupakan keuntungan yang luar biasa. Daripada mati di tangan Feng Hao, lebih baik mereka menghancurkan diri sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dua orang tua bangka lainnya pasti akan bergegas ke sini. Tempat ini terlalu dekat dengan klan Roh Guntur. Jika kedua guru ilahi menjadi marah, klan Roh Guntur mungkin akan terlibat. Putra Mahkota berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, kematian kedua kaisar agung pasti akan membuat marah kedua tetua tertinggi alam guru ilahi. Mereka pasti akan muncul di sini. Apapun yang terjadi pada saat itu, tidak peduli apapun, Klan Roh Guntur tidak akan bisa lepas dari terseret ke dalam masalah ini. Feng Hao merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Putra mahkota, kamu harus kembali ke Kota Dewa Petir dulu." Mendengar itu, wajah putra mahkota berubah. Tak lama kemudian, dia menjadi sedikit marah dan berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Kami juga terlibat dalam masalah ini. Apakah Anda ingin menghadapi dua guru ilahi sendirian? Itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian." Feng Hao terdiam. Putra mahkota telah salah paham terhadapnya. Namun, perkataan putra mahkota membuat hati Feng Hao sedikit hangat. "Omong kosong! Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak tahu apa yang baik untukku?" kata Feng Hao sambil tersenyum. "Nada suaranya agak muram. Kamu harus kembali ke kota Dewa Petir dulu dan melaporkan masalah ini kepada Ayahmu dan Lei Feng." Suruh mereka berdua bergegas, setidaknya aku bisa menunda mereka dengan tetap di sini. Jika Ayahmu dan Lei Feng tiba, mereka pasti bisa menekan mereka. Tetapi kota Dewa Petir cukup jauh dari pegunungan pemakaman Kaisar. Aku khawatir aku tidak akan tiba tepat waktu. Putra Mahkota berkata dengan suara yang dalam. Sangat mungkin mereka tidak tiba tepat waktu. 2410. Feng Hao pasti punya kartu asnya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Putra Mahkota untuk segera kembali ke klan Roh Guntur sehingga Raja Roh Guntur dan Phoenix Guntur dapat bergegas. Menurut apa yang dia tahu, klan Roh Guntur tidak jauh dari klan Dewa Api. Orang yang menuju klan Dewa Api adalah penguasa kilin api hitam. Feng Hao telah menghancurkan slip giok transmisi. Dia memperkirakan bahwa penguasa api hitam kilin telah mengambil tindakan. Selama dia bisa menunda untuk sementara waktu, dua tetua tertinggi dari Dewa Roh Guntur dan kilin api hitam pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Ketika putra mahkota melihat ekspresi percaya diri Feng Hao, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan cepat, bergegas menuju kota Dewa Petir. Waktu adalah hal yang sangat penting. Dia tahu bahwa Feng Hao mempercayakan hidupnya kepadanya. Oleh karena itu, dia harus segera kembali ke kota Dewa Petir sesegera mungkin untuk memerintah ayahnya. Feng Hao melihat ke belakang putra mahkota dan menghela nafas. Setidaknya, putra mahkota sedikit lebih bisa diandalkan. Feng Hao memandangi pegunungan pemakaman kaisar yang telah berubah menjadi reruntuhan dan tersenyum. Dia tidak lari, sebaliknya dia tetap tinggal. Dia tahu bahwa begitu dua dewa ilahi dari Klan Roh Guntur tiba, mereka pasti akan menargetkan Klan Roh Guntur ketika mereka melihat tidak ada seorang pun di sekitar. Karena itu, masalahnya dia sebaiknya tinggal dan menunggu dua dewa ilahi muncul. Jubah hitam Feng Hao berkibar di udara. Kemungkinan kedua tetua tidak akan bisa bergegas dengan kecepatan secepat itu. Segera, dia menutup matanya dengan samar. Feng Hao memeriksa tubuhnya sendiri. Sejak dia menerobos ke alam kaisar, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan tubuhnya dengan baik. Feng Hao menggunakan akal ilahi untuk memeriksa tubuhnya. Ada energi sembilan warna yang mengalir melalui meridiannya. Itu adalah kekuatan dari sembilan kemarahan surgawi ekstrim. Feng Hao bingung dengan perubahan ini. Dengan kata lain, metode utamanya adalah kekuatan murka surgawi. Di dantiannya, ada kristal sembilan warna seukuran kepalan tangan. Itu adalah tanda murka surgawi. Di samping kristal sembilan warna itu ada cahaya biru yang berputar perlahan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa itu adalah sebuah manik. Manik-manik jiwa. Saat ini, sudah ada tiga manik jiwa di dalam tubuh Feng Hao. Selain itu, karena beberapa perubahan tak diketahui yang terjadi selama kemajuannya, perubahan tersebut telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Pikiran, hati, dan dantiannya. Ketiga tempat ini ditempati oleh mutiara spiritual. Biasanya, tidak akan ada aktivitas apapun dari mereka. Namun, begitu dia terluka parah atau berada di bawah kendali pikirannya, energi tak terbatas dari ketiga mutiara spiritual ini akan seperti gelombang pasang yang sepenuhnya siap digunakannya. Feng Hao tidak dapat memahami manik spiritual. Bahkan Grand Miss Sovereign tidak dapat memahaminya. Dengan kata lain, keberadaan manik spiritual sangatlah jauh. Menurut rumor yang beredar, mendapatkan manik spiritual setara dengan keabadian, tentu saja Feng Hao tidak mempercayainya. Namun, tidak mudah baginya untuk mati sekarang karena dia memiliki manik spiritual. Pada saat ini, Feng Hao teringat saat dia menghadapi sembilan kemarahan surgawi tertinggi. Ketika dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sebuah suara aneh sepertinya muncul di benaknya. Orang ketiga mengingat kembali suara lama hari itu, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi serius. Hari itu jelas bukan ilusi. Meski situasinya mengkhawatirkan, itu bukanlah ilusi. Kenyataannya, ketika suara lama itu muncul, mutiara spiritual di tubuhnya juga memancarkan kekuatan yang membuatnya terkejut. Dengan demikian, dia berhasil melewati kemarahan surga di saat-saat terakhir. Dengan kata lain, suara lama itu sepertinya berhubungan dengan manik spiritual. Inilah yang paling mengkhawatirkan Feng Hao. Asal usul manik spiritual sangat misterius. Xianer si pasti sudah mengetahuinya di masa lalu, tapi dia telah kehilangan ingatannya dan tidak akan pernah bisa mengingatnya. Setelah mengalami begitu banyak hal, ada kekhawatiran di hatinya yang tidak berani dia sebutkan. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Jika Manik Spiritual dipadatkan dari kekuatan ahli yang Maha Kuasa di zaman kuno, maka mewarisi kekuatan Manik Spiritual sama dengan mewarisi warisan mereka. Kalau warisan sederhana tidak jadi masalah, bagi Feng Hao itu bahkan bisa dikatakan sebuah keberuntungan. Namun, setelah melihat metode yang mulia baik dan jahat serta yang mulia primordial, dia takut bahwa manik spiritual adalah salah satu metode yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang maha kuasa. Di masa depan, dia akan mengalami beberapa perubahan yang tak terbayangkan, atau bahkan menjadi wadah reinkarnasi orang lain. Itu akan menjadi tragis. Ini bukanlah hal yang mustahil. Feng Hao juga sangat curiga. Setelah melihat metode yang mulia baik dan jahat serta yang mulia primordial, situasi ini sangat mungkin terjadi. Namun, setidaknya Feng Hao tidak merasa ada yang salah. Keberadaan manik spiritual telah memberinya banyak manfaat. Sepertinya aku benar-benar harus menemukan cara untuk memahami asal-usul manik spiritual di masa depan. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Jika dia ingin memahami asal-usul manik spiritual, dia harus pergi ke dunia penglai. Dunia penglai berbeda dari benua seratus ras. Itu mungkin sudah ada sejak lama. Secara khusus, terdapat beberapa fosil hidup di dua raksasa, Lembah Suandao dan Puncak Lingxiao. Mereka mungkin tahu segalanya tentang manik spiritual. Apalagi di dunia, penglai juga terdapat keberadaan tempat misterius seperti Gunung Yansen. Setelah masalah ini selesai, saya harus pergi ke dunia penglai. Jika memungkinkan, saya harus mulai memperhatikan keberadaan manik spiritual lainnya. Feng Hao bergumam di dalam hatinya, "Menurut apa yang dia ketahui, ada total sembilan manik spiritual. Namun karena perubahan pada zaman dahulu, mereka selalu tersebar. Tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan semua manik spiritual. Terlebih lagi, bagi masyarakat dunia penglai, setiap kali manik spiritual muncul, selalu disertai dengan badai berdarah." Namun, saat Feng Hao sedang berpikir keras, waktu berlalu tanpa disadari. Sangat cepat, beberapa jam telah berlalu. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, seolah dia merasakan sesuatu. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke depan, senyuman cemerlang muncul dari sudut mulutnya. Saat dia berkata, "Kamu akhirnya sampai di sini."